Ya pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke wilayah ibu kota. Ini aksi penolakan warga atas penutupan sebuah jalan putar arah di ruas Antasari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Arif Adil, kalau sering melintas itu kan nih salah satu U-turn yang dipadati juga oleh para pengendara kan? Maklum, anak selatan. Jalan ini jalanan circle kita banget ini nih. Ini dia, literally circle kamu banget ya? Aduh, banget. Jadi masa yang protes pemirsa merupakan warga Jalan Haji Naim 2 dan Haji Naim 3 yang berdekatan dengan jalan putar arah yang ditutup oleh petugas begitu ya. Jadi apa sih situasi yang terjadi, Vi? Nah, sempat ada perdebatan panas ya dengan petugas serta aksi bongkar paksa pembatas beton yang dilakukan oleh warga. Masa mengklaim penutupan akses jalur putar arah ini tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Sedangkan menurut petugas Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, sosialisasi sudah dilakukan melalui media sosial sejak Januari 2023. Warga berharap penutupan tidak dilakukan secara sepihak, mengingat jalur ini merupakan akses warga menuju masjid terdekat. Jadi persis di mulut Jalan Antasari, itu memang ada masjid sebelah kiri, sebelah SPBU Vivo. Bukti bahwa saya anak selatan. Anak jaksel sekali. Tapi artinya sih kalau memang kemudian ini dilakukan penutupan, apakah kemudian jalur yang ditempuh akan lebih jauh lagi? Cuma memang biasanya sih. Ini juga jadi biang kemacetan juga ya. Gitu loh, ya kan? Dan apakah ini benar-benar murni suara masyarakat? Ya. Atau mungkin pihak-pihak yang selama ini turut membantu proses putar balik di lokasi tersebut? Halus nggak bahasa saya? Halus ya?